السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، pada kelas yang lalu kita telah bincangkan sebahagian daripada kaedah-kaedah si ahli sunnah wal jamaah dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan perkataan Syekh Islam Ibn Taymiyah dalam Wasatiyah al-Waqiyah al-Wasatiyah wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa Allah bihi nafsah وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Antara beriman dengan Allah ialah beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan bagi dirinya dan apa yang disifatkan bagi Allah oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sebutkan sebahagian daripada nama-nama pada kaedah-kaedah ahli sunnah awal jamaah. Di antaranya ialah yang kita telah bincangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan al-thubut dan juga as-sulum. Allah taala disifatkan dengan sifat yang sabit bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang dinafikan. Okey, ini. Problem. Ada. Dah. Dia mempunyai banyak ayat. Baik. Jadi kita kata ahli sunnah wal jamaah beriman dengan kaedah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata ayat ini. Tapi kita sebut lebih dahulu di sini, ahli sunnah wal jamaah mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan dari dirinya kesamaan dengan makhluk dan dalam masa yang sama mengisbatkan baginya sifat kesempurnaan iaitulah sama' dan basar, mendengar dan melihat. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan kaedahnya ialah asal pada nama-nama dan sifat Allah ialah mengisbatkan. Kita meletakkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat. Baik, apa dhabit untuk kita meletakkan sifat? Dia punya prinsipnya adalah sifat yang kita sandarkan kepada Allah ini ialah sifat kamal, sifat sempurna. Sifat sempurna. Of course, kita tidak boleh memandai-mandai pergi kata Allah ada sifat itu dan ini. Tetapi tujuan ulama datangkan dhabit ini ialah supaya bila kita membaca Al-Quran dan Sunnah, kita boleh faham nas. Oh, nas ni cerita pasal sifat Allah. Itu maksud. Jadi kita kata disandarkan kepada Allah Ta'ala dalam makna Quran tiga perkara: nama, sifat dan juga khabar. Perkhabaran yang kita dah sebut seperti dhamir, dia, kamu. So kenapa ulama tidak masukkan dia sebagai nama Allah atau sifat Allah? Kamu tidak jadikan nama atau sifat Allah. Jadi tidaklah kita menama orang hamba kamu. Kenapa hamba kamu? Kamu Allah. Dalam Quran sebut anta, salah yang wujud pada Allah Ta'ala. Dia kata tak betul zaman itu. Kan? Hamba dia, semua orang orang Mesir misalnya, Muhammad Abdu. Kan? Abdu itu hambanya. Dia jadikan nya itu seorang sufi. Jadikan nya itu nama Allah. So dia buat anak Abdu. Dia kata Abdu. Who? Nia bukan nama Allah Ta'ala. Kamu tak boleh sandarkan nama kepada Allah dalam bentuk kata ganti diri. Isim kinayah, hal kinayah. Dan ini bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Ini hanyalah perkhabaran untuk merujuk kepada Allah setelah dijelaskan namanya pada awal. Allah la ilaha huwa al-hayyul qayyum. Huwa di sini ialah untuk tidak saya sebab Allah dah disebut di depan dari segi bahasa. Jadi huwa bukan nama Allah. So tujuan yang disebut oleh ulama ini supaya kita faham Quran dan Sunnah. So dia kata
sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita Allah ialah sifat kamal, sifat yang sempurna. Yani bila datang dalam Al-Quran atau datang dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sifat yang makna perkataan ini ialah bermakna sempurna, kamal, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan jika kita nafikan perkara ini daripada Allah, akan menyebabkan kita mengisbatkan bagi Allah kekurangan. Masalah datang dalam Al-Quran ayat mengatakan ya qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Berkata Allah Ta'ala, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalang kamu untuk tunduk hormat sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tangan? Baik. Ayat ini ada beberapa sifat. Yang pertama, Tuhan kata qala, dia berkata. Jadi sandarkan perkataan yang berkata Tuhan. So, adakah berkata dengan sifat Tuhan ataupun tidak? Kita kata berkata-kata ialah sifat. Dari sudut berkata-kata, dia bukan makhluk yang asing daripada Allah Ta'ala. Berbeza dengan firman Allah, hadhihi naqatullah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in. Ini adalah unta Allah, maka biarkan dia berjalan makan di bumi Allah. Unta Allah, bumi Allah, unta bukan makhluk, bukan sifat. Dia makhluk tersendiri. Bumi, makhluk tersendiri, tanah. Ha? So, kita kata yang ini bukan sifat Allah, pasal dia makhluk. Maka disandarkan kepada Allah sebagai pemuliaan kepada makhluk tersebut. Seperti kita kata, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. So, Muhammad bukan sifat Allah. Dia adalah makhluk Allah. Kerana Muhammad ialah seorang individu manusia, dan makna Rasulullah, dia dilantik oleh Allah menjadi utusan Allah. So, Rasulullah maknanya dia ni makhluk yang dilantik oleh Allah sebagai membawa utusan, mesej, risalahnya, menyampaikan kitabnya. Tetapi dia kata, tiba-tiba datang orang sufi, dia buat, dia kata Muhammad tu ialah Allah. Apa dah ni? Muhammadur Rasulullah. Kerana Muhammad disandarkan kepada Allah, diidhafahkan, sandarkan kepada Allah. Kita kata sandarkan sifat. Makhluk disandarkan kepada pencipta. Bukan. Yes, apa nama? Yes, anunaka. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, berkenaan dengan ruh. Katalah ruh itu daripada urusan Tuhan. Ruh, makhluk tersendiri. Dalam jasad manusia, dicabut oleh malaikat. Maka dia bukan sifat Allah. Dia bukan sifat Allah Subhanahu, dia makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata. Kata-kata bukan makhluk. Dia perbuatan yang dilakukan oleh satu zat. Jadi sekarang ini disandar kepada Allah. Dia berkata, ni Allah berkata. Kalau satu benda tak ada berkata-kata, satu zat, satu jiwa yang bernyawa, masalahnya kita kata tidak berkata-kata, apa kita panggil? Kita panggil dia bisu. Tidak berkata-kata lawannya bisu. Dan kita dapati dalam alam ini, benda yang boleh bercakap dianggap lebih mulia daripada benda yang tak bercakap. Benda yang berbunyi lebih baik daripada yang tak berbunyi. Orang yang ada kemampuan bercakap lebih elok daripada orang yang bisu. So, kalau kita kata sekarang berkata-kata ni sifat, tidak memiliki berkata-kata, tidak berkemampuan untuk berkata-kata adalah bisu. Dan bisu adalah sifat cacat. Maka berkata-kata adalah sifat sempurna, sifat kamal. Maka kalau kita tidak isbatkan berkata-kata kepada Allah Azza wa Jalla,
melazimkan kita datang Allah bisu. Dan bisu sifat cacat dan tidak sempurna. So, bila kita baca ayat ini, kita faham. So, pertama sekali kita kata, ya, ayat ini mengisbahkan bagi Allah, dia berkata-kata. Dia telah berkata-kata kepada Allah. Apa dia kata? Dia tanya kepada Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ini perkataan dia. Kemudian dia kata, khalaqtu, aku mencipta. Disandarkan bagi Tuhan perbuatan mencipta, mewujudkan benda yang dulu tidak wujud sekarang ada. Kita dapati seseorang yang ada kemampuan untuk melakukan sesuatu, boleh buat sesuatu. Dengan orang yang tak reti buat sesuatu, siapakah yang dianggap lebih baik? Orang Arab kata yang pandai buat kerja dia panggil sani', yang tak pandai dia panggil akhraq. Akhraq yang ni cari koyak, maknanya dia tak reti buat. Kan? Orang suruh masak nasi, tak reti. Dia panggil dia akhraq. Orang suruh baju terlepek sikit, wah, jahit sikit je, bukannya buat baju satu baju, jahit sikit pun tak reti. Dia panggil dia akhraq. Lepas tu dia antara sedekah, Nabi kata, antu'ina sani'an au tasna'a li akhraq. Di antara sedekah, kebaikan yang kau boleh buat ialah engkau membantu orang yang pandai buat, atau engkau menolong orang yang tak reti buat. Antu'ina sani'an au tasna'a li akhraq. Atau kau tolong buat bagi orang tak reti buat. Jadi kalau Tuhan kita tarik daripada dia sifat mencipta, buat, dia akan jadi akhlak. Tak reti buat. Dan tak reti buat sifat cacat, sifat celah, sifat kurang, sifat tak sempurna dibanding dengan yang pandai buat. So kita kata khalaqtu di sini mencipta daripada tidak ada kepada ada, yang ini termasuk khususnya Tuhan, keistimewaan Tuhan. Tuhan ialah khalaq. Kita adalah makhluk. Kita dicipta, Tuhan yang mencipta. Nah, kalau kita cabut daripada Tuhan sifat mencipta, alam ini tidak ada. Karena wujudnya alam, Tuhan yang cipta, Tuhan yang adakan, Tuhan yang jadikan dari tidak ada kepada alam. So kita kata khalaq tu di sini sifat Allah Ta'ala mencipta. Biyadaya, dengan dua tanganku. Dia kata dia cipta dengan dua tangan. Orang yang tak ada tangan, kudung. Kan? Tak ada tangan, kuduk. Maksudnya kuduk. Tangan. Maktu' liat. Dan kuduk sifat tercelah. Kuduk sifat tercelah. Dan Allah mencipta. Dia kata, manusia ada kemampuan menulis. Alat untuk dia menulis ialah tangan. Kalau tak ada tangan, kita panggil dia kuduk. Maksudnya dia sepatutnya boleh menulis, tapi sebab tak ada tangan, dia tak boleh menulis. Kudung. Kudung adalah sifat yang celak, sifat apa nama cacat. Dan kalau kita kata Tuhan tidak ada tangan, maka kita telah menyandarkan cacat bagi Tuhan. Maka wajib kita i'tiqad daripada ayat ini, Tuhan Azza wa Jalla ada dua tangan yang mulia yang tidak menyamai tangan makhluk. Sama juga ayat laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan kata dia mendengar, dengar lawannya peka, melihat lawannya buta. Kalau kita tak kata Tuhan dengar, kita kata Tuhan buka. Dan buka sifat cacat. Kalau kita tak kata Tuhan melihat, Tuhan buta. Dan buta sifat cacat. Maka daripada nas Al-Quran ini, kita faham kata Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mendengar dan melihat. Karena itulah yang sempurna bagi Allah. So kita dah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya sifat sempurna. Maka apa yang datang dalam ayat Quran dan hadis menceritakan tentang sifat sempurna disandarkan kepada Allah, maka ia adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Dan apa sahaja sifat yang cela, yang aib, yang cacat, atau sifat yang berbentuk kekurangan terhadap kesempurnaan. Macam kita dah sebut, bila kita kata Allah ni baginya sifat sempurna, ialah sempurna yang macam mana? Sempurna yang paling tinggi, yang paling mutlak, yang sempurna dari segenap segi, tidak ada cacat walaupun sedikit. Maka apa sahaja kekurangan yang menafikan kesempurnaan,
Kita kata Allah berpuasa, ya berpuasa. Tapi bila dia buat kerja lama-lama dia letih macam mana. Na'udzubillah ni lagi. Ini dakwaan orang Yahudi. Allah kata walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dia kata kami tak letih setelah kami cipta langit dan bumi dan apa antara keduanya, kami tak letih. Adapun letih sifat makhluk. Makhluk kuat macam mana pun, gagah macam mana pun, dia punya, dia buat kerja maka tenaga dia berkurang, 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 maka dia letih. Maka dia kena, kena apa kita kata, kena charge dengan minum, makan, rehat, tidur. Kan? Barulah dia segar balik. Kan? Dia ada tempoh. Dan kekuatannya yang muda, semakin hari semakin berkurangan. Sampailah tempoh dia hari dia tua, dia pun dah tidak lagi sekuat sekuat dahulu. Kita masa kita kecil-kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, kita boleh berlari sepanjang 4 jam. Tak pernah. Mak kita boleh tengok, hai, bila lah anak aku ni tak pernah. Jalan lari. Lepas tu, tidur. Kan? Kita tak fikir Allah, dia boleh menjerit, buat-buat, teriak, buat apa semua. Cuba kalau suruh buat macam tu balik masa kita umur lah ni. Tak boleh lah. Kita dah tak ada lah kekuatan tu. Kalau nak buat pun tak boleh lah. Tak dapat lah. Kekuatan kita sekarang, masa umur kita 10 tahun, 12 tahun dah tak sama macam kekuatan kita masa umur kita 2 tahun. Kan? Walaupun masa 2 tahun, ada benda kita tak boleh buat. Tapi bila kita boleh buat satu yang lain, tak boleh buat yang lain pula. Kan? Dia macam itulah. Kan? Bila kita dah umur 30 tahun, kita ada benda yang kita boleh buat. Yang kita tak boleh buat masa umur kita 20 tahun. Tapi ada benda yang kita boleh buat masa 20 tahun dulu. Masa 30 tahun, kita tak boleh buat lah. So macam itulah. Manusia, kekuatannya berubah-ubah mengikut mereka umurnya. Dia kuat dari satu segi, lemah satu segi. Kan? Adapun kekuatan Allah Azza wa Jalla tidak akan pudar dan tidak akan luntur dan tidak berubah-ubah dari satu masa ke satu masa. Adakah? So kita kata apa sahaja yang menafikan. So tadi kita kata dhamir nisbah sifat kepada Allah Taala ialah sifat sempurna. Kemudian kita kata sifat Allah ada nafi. Menafikan. Apa yang kita nafi daripada Allah? Sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Sama ada kekurangan itu ialah bentuk cacat, yakni lawan 100% dengan sifat sempurna, atau dia mengurangkan kesempurnaan sifat sempurna. Di antaranya ialah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Menyamakan Tuhan dengan makhluk semata-mata bukan, itu bukan kita kata kaedah yang tepat untuk kita memahami apa yang patut dinafikan daripada Allah. Sebab apa? Dalam Al-Quran datang firman Allah, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan gabung. Tuhan tidak sama dengan makhluk dalam keadaan dia mendengar dan melihat. Maksud ayat ini bukan menafikan Tuhan mendengar dan melihat, tetapi menafikan persamaan mendengar dan melihat Tuhan dengan mendengar dan melihat makhluk. Maka inilah kaedahnya. Kerana apabila kita kata pendengaran Tuhan seperti mithil, sama dengan pendengaran makhluk, melazimkan kita menisbahkan kekurangan pada pendengaran Tuhan. Hanya pendengaran makhluk terhad. Dia sangat terhad, ada dia punya jarak. Penglihatan makhluk terhad, ada jarak. Penglihatan Tuhan tidak ada jarak, lihat semua. Pendengaran Tuhan tidak ada jarak, dengar semua. Tidak akan kurang, tidak akan cacat. So dia adalah mutlak, sempurna. Kalau kita pergi samakan pendengaran Tuhan dengan pendengaran makhluk, kita telah menarik kesempurnaan tersebut. Kita turunkan derajatnya daripada dia pendengaran yang paling sempurna kepada pendengaran yang biasa. So dilarang perkara ini dalam Al-Quran.
apatah lagi kalau menafikan terus Tuhan mendengar. Satu orang dia kata, saya nak menafikan Tuhan sama dengan makhluk. So kita tahu macam mana? Saya menafikan apa saja sifat yang ada pada makhluk, saya kata Tuhan tak ada. Jadi kalau kata makhluk mendengar, saya kata Tuhan tidak mendengar. Dia kata, kamu telah buat benda yang lebih teruk daripada yang datang larangan dalam Al-Quran. Al-Quran mencela orang yang menyamakan pendengaran Tuhan dengan pendengaran makhluk. Kamu terus kata Tuhan kau. Lagi dahsyat. Tuhan sudah mendengar, maknanya kau. Itu cerita dia. Kalau kata Tuhan tak melihat, tak melihat, maknanya. Jadi mana lagi nampak tapi ada benda dia tak boleh nampak. Dengan orang kata tu apa buta. Yang kedua lebih teruk. Kan? So ni di antara bahagian orang yang mengikut ilmu kalam, dia kata kita nak sucikan Tuhan, kita nafikan sifat Tuhan. Na'udzubillah bila Tuhan disifatkan baginya sifat sempurna. Jadi yang babit yang sahih, kita kata dalam Al-Quran bila datang, maka disandarkan kepada Tuhan apa yang sempurna dan dinafikan apa yang kurang. Dan cara mengisbatkan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah ialah dengan mengisbatkan secara terperinci. Jadi kita sebut, kita puji Allah dengan terperinci. Kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ini pujian terperinci kita sebut sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Adapun nafi, nafi secara kasar, secara borong, mujmal. Laisa kamithlihi syai, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu baginya yang sama? Tidak ada yang sama. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. So dia nafikan secara mujmal, secara kasar. Ini kebanyakan ayat Quran begitu. Adapun menafikan secara terperinci, kekurangan tertentu, kekurangan yang spesifik, ini berlaku dalam Al-Quran bagi menolak atau menafikan dakwaan. Menafikan dakwaan. Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, menafikan spesifik. Kekurangan yang spesifik. Yang mana kekurangan ini kalau disandarkan kepada Allah akan menafikan namanya Ahad dan Samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kalau Tuhan diberanakkan atau beranak, maka dia bukan lagi Ahad dan dia bukan lagi Samad. Ha? Kenapa dinafikan spesifik anak dan keturunan dan asal keturunan? Kerana ada orang dakwah kata Tuhan ada anak dan ada mak bapak. Ha? Ada agama-agama dalam dunia ni yang mengatakan Tuhan begitu. Kan? Dengan tafsiran-tafsiran falsafah mereka lah. Tapi pada orang awam dia faham macam tu lah. Macam kalau kita baca agama Yunani kan, ha? Dia kata langit kahwin dengan bumi, itu dapat anak sekian, itu dapat Titan, lepas Titan itu dapat anak nama Zeus, Zeus mampai takhta, ha? So dia ada bapa dengan mak dia sebelum tu. Lepas tu dia jadi Tuhan, dia ciptakan alam, ciptakan bumi, ciptakan manusia. Jadi, seraan saya bagi mereka, Zeus ialah Tuhan. Ya? Tapi Zeus ni, dia ada muak bapak dia sebelum jadi Tuhan. Proses dia jadi Tuhan. Lepas tu Zeus ni pula, kahwin, ada dia kahwin dengan Dewi, ada dia kahwin dengan manusia, dapat anak, nama Hercules, nama macam-macam nama anak dia. Kan? Jadi, kita kata dia beranak. Na'udzubillah ni beranak. Sama juga macam orang Kristian nak orang Hindu pun nak orang yang sebenarnya sama.
dikatakan Pramishor, Pana, Elok, Tuk Menetah, Haji Brahman. Jadi, dia benar-benar macam itu. Jadi ada tuduhan-tuduhan. Walaupun ialah dari segi puak-puak ni, dia ada tafsiran falsafah dia. Tapi kita kata, tak kira lah apa tafsiran kamu, benar ni salah. Ma'ufillah ni tadi. Ada dia menafikan keunikan Tuhan. Tuhan sebagai ahad. Ahad maknanya fardun. Unik. Tunggal. Tidak ada yang lain. Tidak sama dari segala segi antara dia dengan makhluk. Dan samad maknanya tidak ada rongga. Tidak perlu kepada yang lain. So kalau dia beranak, maka dia ada rongga. Keluar dari satu anak. Ini maknanya kita kata datang penafian ni macam kita kata tadi, wabar masalah min buruf atas lagat. Tidak kami disentuh oleh pasal letih. Kerana ada yang mendakwa Tuhan letih. Yahudi kata Tuhan cipta langit dan bumi. Hari ke-6, hari ke-7 dia berehat. Hari Sabtu Tuhan rehat. Maksudnya berehat, maksudnya dah cipta langit 6 hari. Dia kata letih. Na'udzubillah. Maka Tuhan larang Yahudi yang bekerja pada hari Sabtu untuk mereka ibadah. Tapi mereka langgar arahan Tuhan. Mereka pergi kerja hari Sabtu. Lepas tu mereka kata Tuhan yang berehat. Tengok celaka lah Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala kata وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Berkata Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Yani bakhil. Kata Allah, celakalah, dilaknatlah perkataan mereka dan tangan mereka yang terbelenggu. Bahkan tangan Allah terbuka luas kedua-duanya. Dia menginfakkan dengan cara yang dia kehendaki. So, datang dakwaannya. Kata Allah, bakhil. Ingat. Datang dakwaan daripada orang-orang musyrikin bahawa Allah ada anak perempuan, itu malaikat. Jadi, datang dakwaan spesifik ini, Tuhan akan nafi. Tetapi dakwaan yang tidak spesifik, yang hanya was-was, Tuhan nafi secara umum. Kemudian Tuhan ikuti dengan penafian umum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Tuhan sebut walam yakul lahu kufuwan ahad, maka ahad ni anak pun tak ada, mak bapak pun tak ada, isteri pun tak ada, teman sahabat taulan pun tak ada, apa pun tak ada. Pasal dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda boleh duduk setara sama dengan Tuhan. Tak ada benda yang boleh sebanding Tuhan. Jadi once Tuhan kata dia tidak ada bandingan, tidak ada yang setara, sama derajat dengan dia, maka dia tidak ada anak, isteri, kawan, teman, taulan, membantu, penolong. Ini semua tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. So kita kata dhabit, ataupun kita kata prinsip untuk kita mengisbatkan sifat kepada Allah Ta'ala, kita tengok pada nas Quran dan sunnah, datang sifat kamal, kita isbatkan secara terperinci. Kita sebut nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Adapun penafian, kita cakap secara umum, Allah tidak ada padanya sifat kekurangan. Allah tidak ada persamaan dengan makhluk. Dan inilah cara pujian yang betul. Cara memuji yang betul. Lepas tu kata ulama, kalau kau nak puji satu orang, kau kata dekat dia, kau tidak bahir, kau tidak penyek hidungnya, kau tidak metod, kau tidak sekian-sekian. Tidak ada makna. Kita puji, kita kata, kau ni handsome, kau ni cerdik, kau ni pandai, kau ni hidung mancung. Masalah. Jadi, sebut sifat kesempurnaan dia, bukan menafikan kekurangannya. Kan? Ditutup dengan penghujung saat kita puji dia, kita kata, tak ada siapa pun yang sama benda. Ha, itu maksud. Tak ada sama, tidak ada bandingan. Dari segi keutamaan, afdaliyah. Ha, ini maksud menafikan mithil, setara. Maksudnya menafikan laisa kamithlihi. Ini kita menafikan ada benda yang sama dalam kelebihan dia. Dalam benda yang dia khusus, dalam benda yang dia istimewa. Nah, jadi makna kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang khusus bagi dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. So, sebab itu kata ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, antara sifat Allah dengan sifat makhluk,
dia ada dua perkara. Yang pertama dia panggil al-qadrul mushtarak. Yang kedua al-qadrul mumayyiz. Dia ada kadar perkongsian dan kadar perbezaan. Apa makna kadar perkongsian? Yakni perkara yang mesti ada pada benda yang wujud kerana ia wujud. Keistimewaan benda wujud. Yang kedua, perkara yang menjadi kekhususan di antara dua benda wujud bagi membezakan di antara dua. Masalah, contoh yang paling mudah, wujud. Kita semua sekarang ini dalam bilik ini kita berkongsi pada penamaan wujud. Setiap kita ni wujud. Semua kita ni ada satu perkara namanya wujud. Semata-mata saya mengatakan saya wujud. Tuan-tuan dan perempuan wujud. Tidak ada orang yang akan kata, oh saya keliru lah dalam bilik ni. Pasal apa? Pasal semua wujud, saya tak ada nak beza. Kita kata semata-mata saya kata dia wujud dan dia wujud, tidak melazimkan saya menyamakan. Kerana ini adalah perkara yang mesti ada pada benda yang kita panggil wujud. Kalau dia dah wujud, maka dia ada sifat wujud. Tetapi kewujudan setiap benda yang wujud itu berbeza-beza. Dari segi jantina, dari segi wajah, dari segi umur, nama. Itu kadar yang berbeza antara kita. Kita semua ada penglihatan. Penglihatan, bila kita kata penglihatan, dia ada makna. Makna melihat ialah kita boleh nampak benda yang ada. Benda yang ada jisim, benda yang ada jirim yang kita kata tebal, kita boleh nampak. Jadi kita boleh nampak mikrofon, kita nampak meja, nampak sekian. Benda-benda yang kita boleh nampak, yang boleh dilihat, sifat benda tu boleh dilihat. Tapi kalau benda tu tak boleh dilihat, macam angin. Angin dia tidak dilihat, dia dirasai. Maka kita kata ini perkongsian sifat nampak. Setiap kita nampak. So itu adalah kita panggil kadar mushtarak. Datang kadar yang membeza. Setiap kita ada mata yang melihat, tapi mata kita berbeza-beza dari segi kemampuan. Ada yang rabun, ada yang tak rabun, ada yang rabun jauh, ada rabun dekat, ada yang silau, ada yang tak silau. Ada pandangan yang tajam, ada pandangan tak apa nak tajam. Kan? So kita kata itu kadar yang berbeza. Pada setiap orang, pada zatnya sendiri yang berbeza antara dia dengan kawan ni. Antara A dengan B, B dengan C, C dengan D. Walaupun A, B, C, D semuanya melihat. Maka di antara makhluk dengan Al-Khaliq Azza wa Jalla, Tuhan. Tuhan wujud, makhluk wujud. Tetapi tak sama dari segi kekhususan wujud. Walaupun kedua-duanya wujud, kita kata Allah Ta'ala wujudnya wajib. Yakni mesti wujud. Tak terbayang pada akal Tuhan tidak wujud. Atau ada masa dia tak wujud. Atau wujudnya akan habis. Bahkan dia wujud yang menjadi asal kepada wujud yang lain. Dialah yang mewujudkan kewujudan yang lain daripada dia. So, wujud Tuhan kita kata wajib. Dan qadim, tidak ada permulaan, tidak diciptakan. Ada apa wujud makhluk? Harus. Sebab dulu kita tak wujud. Bila kita tak wujud, maka tiba-tiba sekarang kita wujud, mana kewujudan kita ini tidak satu, tidak menjadi kemestian. Kalau kita tak wujud pun, tak mengubah, tak menjejaskan. Tetapi Tuhan berkehendakkan untuk kita wujud. Maka dia wujud yang kita. Maka wujud kita baharu. Yang ini ada mula dan ada habis. Ada waktu kita mula hidup, kita wujud. Dalam perut mak kita, kita keluar ke dunia. Dan sampai masanya kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Maka kita pun lenyap daripada kewujudan di muka bumi ini. Wujud yang ada lain pula. Jadi itu perbezaan wujud di antara satu, di antara makhluk dengan Tuhan secara umum. Demikianlah, kita kata, bila kita kata Tuhan melihat. Apa makna Tuhan melihat? Tuhan nampak. Tuhan nampak. Apa yang wujud sekarang adalah Tuhan nampak. Itu makna melihat.
Dia kata saya melihat, maksud saya nampak. Ya. Jadi kedua-dua Tuhan dan makhluk nampak. Tetapi berbeza bila kita kata Tuhan melihat, dia nampak semua. Tak ada benda tersembunyi. Makhluk melihat, ada benda yang dia tak nampak. Bukan semua benda, walaupun benda tu boleh dilihat, tapi dia tak ada tengok, sebab ada penghalang. Kerana mata dia rabun. Sebab dia rabun dekat, tulisan di depan mata dia, dia tak nampak. Dia kena tak jauh, baru nampak. Kan? Ataupun orang tu rabun, jauh. Orang ni nampak je. Kan? Orang kata jam di belakang tu dah berapa-apa, Ustaz. Tak nampak, dah berspek. Haa, baru nampak. Orang lain kalau tanya yang tak rabu, dia nampak aja jam-jam tu. Rabu. Kan? Jadi maknanya, kita kata, apa nama, ada berbeza dengan penglihatan Tuhan. So, kita kata dia ada dua, qadar dan qadar. Yang ni penting untuk kita faham. Yang kuliah kita, Aqidah Ustaz Muria, nak bahaskan masalah ni, dia ada dua golongan yang silap. Menafikan sifat Tuhan secara langsung. Yang dipanggil ahli tafwid. Orang yang mufawwidah. Mufawwidah ni maknanya dia kata kita tak boleh nak isbat apa sifat pun tak sifat. Sebab kita tak tahu. Jadi kalau orang tanya dia, Tuhan ada sifat? Wallahu a'lam, tak tahu. Boleh jadi ada atau tak ada? Maksudnya aku tak boleh nak bezakan di antara ayat unta Allah dengan kuasa Allah. Ada tak ada beza? Tak boleh. Dia kata pasal kedua-duanya disandar kepada Allah. Dan kita tak faham makna ni. Kita akan datang percaya. Sebab apa dia menafikan? Dia menafikan kadar mutlak. Kita kata kami boleh faham ayat nafatullah unta. Kalimah unta kita faham makna unta. Kalimah kudratullah, kita faham makna kudrah. Kudrah kekuatan. So kita boleh beza yang ni zat dan sifat. Okay. Sebab kita faham ada qadrun mushtara. Qadar makna yang berkongsi. Makna umum yang berkongsi. Makna asas perkataan. Tetapi kita boleh faham bila kita sebut kudratullah dengan kudrah al-makhluk. Kudrat Allah dengan kudrat makhluk. So kita kata walaupun kedua-duanya kudrat, tapi bila disandarkan yang ini kepada Allah, maka dia ada kadar mumayyiz, kadar yang membezakan, yang mengkhususkan dia. Bila kita sebut kudrah makhluk, kita kata ni ada perbezaannya, kadar beza dia, yang mengkhususkan dia, yang menjadi keistimewaan, ciri-ciri makhluk ada pada dia. Ada. Unta, walaupun semuanya dicipta oleh Allah, tapi kenapa unta lagi soleh yang Tuhan sebut nafatullah? So ini unta special yang membezakan dia antara unta-unta lain. Tak? Unta lain kita boleh sembelih, boleh makan. Tapi nafatullah, unta Nabi Saleh yang Allah sandarkan dia kepada dia, dia punya, ini tak boleh. Rumah Allah, semua rumah milik Allah. Rumah kita pun Allah punya. Bukan kita punya betul-betul. Tuhan yang beri kita. Tanya abang, orang Allah. Tapi pasal apa Baitullah yang kita panggil? Pasal Kaabah dia sebut Baitullah. Tapi rumah kita tak panggil Baitullah. Ha, semua orang kata, saya tawaf kat rumah saya. Rumah saya pun Baitullah. Tak jadi lah. Bila Tuhan sandarkan kepada dia sesuatu makhluk, kita kata makhluk ni walaupun sama, ni rumah, ni rumah. Ha? Tetapi bila yang ni Tuhan panggil rumah Allah, Kaabah ini, mana dia ada keistimewaan dan khususiah berbanding rumah-rumah yang lain. Dia saja tempat kita boleh tawaf, tempat haji dan umrah. Rumah lain tak jadi. Walaupun yang lain adalah milik Allah juga, tapi milik secara kauni. Kauni secara ciptaan. Tuhan cipta, Tuhan yang bagi kepada kita. Tapi rumah Kaabah kekal milik Allah Ta'ala, Tuhan tak bagi kat siapa-siapa. Dia jaga. Kan? Dan dia khususkan rumah ni untuk ibadah kepada dia. Kan? Jadi, bahkan antara Baitullah Kaabah dengan masjid. Masjid pun kita panggil rumah Allah. Dengan makna yang lebih khusus.
Daripada siapa tawaf di Baitullah saja? Di Kaabah saja. Pasal yang ini dikhususkan dengan tawaf, dengan haji, dengan umrah. Itu di antara makhluk dengan makhluk. Maka kata bila disandarkan kepada Allah, ada beza derajat dan keistimewaan. Apatah lagi antara makhluk dengan Tuhan. Maka kita kata kadar mumayyiz, kadar nak membezakan antara makhluk dengan Tuhan, kita nak rat kepada golongan mumathilah yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ada golongan musyabbihah, dia tak boleh faham. Dia kata bila Tuhan kata ada Tuhan mendengar, alat macam saya, Tuhan macam saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dakwaan yang batil, kufur. Sedangkan engkau dengan pak engkau, engkau dengan mak engkau, bila kami kata engkau mendengar, mak engkau mendengar, sama-sama dengar, tapi tak sama kemampuan. Mak engkau sekarang dah umur 60, dia dengar pun tak apa nak dengar dah. Tapi dia dengar, dia tak buka lagi. Dia mendengar, tapi kena cakap kuat sikit. Kena dekat dengan telinga. Ha, baru 30, maknanya orang cakap daripada jom dengar, dengar lagi lah. So ada beza hang dengan mak hang sendiri. Yang mana hang tu bukan ada apa pun, hang keluar daripada perut mak hang. Pun ada beza hang dengan mak hang. Muka hang tak sama dengan muka mak hang. Kami minta ni mak hang ni hang. Ada beza. Macam mana tiba-tiba hang boleh kata Tuhan dengan hang sama? Na'udzubillah. Tak mungkin. Sebab itu hakikatnya menyamakan Tuhan dengan makhluk ni payah pada akal fikiran manusia. Kerana kita tahu, kita berbeza. Semata-mata aku ada muka, ada muka, ada mata, ada hidung, ada mulut. Kawan aku pun ada muka, mata, mulut, hidung. Tak menjadikan aku adalah dia, dia adalah aku dah. Tiba-tiba satu orang, aku adalah dia, dia adalah aku. Dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Macam apa pasal kami berkongsi nama dan sifat? Nau hilang. Ya. Dalam dunia ni kalau kata nama hang Muhammad, beramai orang nama Muhammad punya. Nama hang Abu, orang banyak Abu dalam dunia. Nama hang Ali, orang banyak Ali punya. Tapi orang boleh beza antara Ali dengan Ali, Mak dengan Mak, Zaid dengan Zaid. Orang boleh beza. Semata-mata nama sama, sifat sama pada penamaan sifat. Tidak melazimkan ciri-ciri khusus sifat tersebut sama. Tak. Dia membezakan. Dia beza pada realiti. Kerana yang kita kata mendengar, melihat, berkuasa, berkata-kata, makna umum yang kita faham ni, kita hanya faham dalam akal kita saja. Dia bukan ada dalam wujud realiti. Satu orang yang kita kata, saya nak tengoklah apa tu mendengar. Boleh tak tunjukkan saya apa dia mendengar? Saya tak mau awak tunjuk dekat orang ni, orang tu, orang ni. Saya nak tengok mendengar tu sendiri. Saya kata tak boleh. Tak boleh. Mendengar itu ada satu makna perkataan yang awak faham dalam akal awak. Setelah awak melihat, oh ni orang dengar, orang ni dengar, ni makna dengar. Dia makna umum yang kita cabut daripada realiti. Itulah kerja akal. Akal, dia tengok benda. Dia tengok orang kata ni apa ni kursi. Itu apa tu kursi? Itu apa tu kursi? Dia tengok ni kursi, kursi je. Dia kata, oh ni dia faham, kursi tempat duduk. Lepas tu kita kata dia, turun tu dia bawah, beli satu kursi. Dia boleh beli tak? Dia boleh beli. Tapi kursi yang dia beli tu, ada tak kursi yang dia tengok sekarang? Tak. Berbeza. Ni kursi tu, kursi tu, kursi. Tapi tiga jenis kursi yang berbeza. Tapi kesemuanya akan bagi kursi. Jadi kalimah kursi, kerusi, atau orang nak kata kursi, ha? Kita faham dia adalah tempat dulu. Itu kita faham. Setelah kita melihat dalam tiang, ha? Tapi kalau orang tunjuk, saya tak mau tunjuk ni kursi ke kursi. Saya nak awak tunjuk saya kerusi yang tak ada rupa, tak ada sifat, tak ada dalam realiti. Saya nak kursi yang semata-mata kerusi. Tak ada. Yang ada dalam alam wujud ni, sama ada kursi ni, yang ni, yang ni. Yang ni, walaupun sama biru, sama bentuk, tapi dia bukan yang kawan sebelah ni. Dia lain. Kawan hati pula, bukan kawan yang sebelah tu, lain. Tak sama. Kan? Kalau
kalau saya kata, saya nak kursi yang ni, tiba-tiba ada orang ambil kursi yang hujung lagi kat saya. Dia kata, sama aja bentuk panah. Saya kata, tak, saya nak yang ni. Tak sama. Tak ada kata sama. Kenapa? Kursi merah ni. Kalau saya kata, awak duduk di kursi ini. Tiba-tiba dia pergi duduk kursi belakang. Dia kata, sama ya Ustaz, semua kursi ni sejenis yang sama. Dia kata, tak boleh, saya nak awak duduk di sini. Kenapa? Beza. Di alam realiti semua benda beza. Tak ada benda yang sama. Di alam realiti, alam yang kita duduk sekarang ni, semua benda tak sama. Saya ingat yang tak ada yang sama. Kenapa? Kursi hitam yang melambak-melambak kat belakang, tak sama antara yang kursi hitam yang kat depan. Walaupun dia sama warna, sama jenis, sama bahan. Nah, tapi kalau kita habak, orang yang kursi itu kat saya, tiba-tiba ada orang ambil kursi kat belakang bagi. Kau ni kata, tak, saya tak mahu, saya nak kursi hatu juga. Dia tak boleh kata apa, nak bagi hatu. Dia tak boleh bagi alasan, eh semua sama, bahan sama, kilang sama, warna sama, tak? Memanglah bahan sama, warna sama, kilang sama, tapi berbeza juga dari segi realiti lah. Setiap benda ada dia punya kewujudan yang tersendiri. Ada pun kefahaman image, kita kata image ataupun makna umum yang kita faham dalam akal kita. Kerusi hitam. So bila tengok kerusi hitam ni, kali kita faham dalam akal ni. Dia bukan ada di alam realiti. Alam realiti ialah kursi ini, kursi itu, kursi itu. Nasi. Kan? Pinggan. Kita masak nasi dalam periuk yang sama. Lepas kita tuang, kita bubuh dalam pinggan. Tiga pinggan. Setiap nasi yang ada dalam tiga pinggan yang berbeza ini adalah nasi yang berbeza-beza. Kan? Kawan yang satu dia tak boleh kata, yang makan nasi aku. Siapa? Aku tak ambil pun nasi ke pinggan. Dia kata tu nasi ke? Ni nasi ke? Siapa pun tak ada dakwah kata orang lain makan nasi dia. Saya tak boleh kata tuan-tuan makan nasi saya. Sebab apa? Sebab kita semua nasi sama. Nasi warna putih apa kan? Nasi yang dimasak dalam periuk yang sama. Bila dia diletak dalam pinggan yang berbeza, jadi nasi yang berbeza. Kan? Itu realiti. Realiti tak ada yang sama. Beras yang sama daripada sawah yang sama telah diproses, dimasukkan dalam paket yang berbeza-beza. Tak ada orang mendakwa ke mahkamah, Tuan Hakim dalam dakwa dia curi beras saya. Kau kata bila aku curi beras hang, hari itu aku beli beras cap rambutan, hang beli beras cap rambutan juga. Jadi kedua-duanya beras cap rambutan. Maka maknanya hang telah ambil beras aku. Tak boleh. Tak sama. Aku punya paket lain, hang paket lain. Walaupun kilang sama, jenama sama, cap sama, tapi dia lain. Beza. Tak? Kalau kita tak ada beza ni, kita balik jadi ahli falsafah. Pening dengan orang dia. Duduk dalam alam khayalan. Tak? Kita tak nak beza. Tak kan? So, alam realiti berbeza. So, bila datang dalam Al-Quran, dalam hadis, sifat Tuhan yang zahirnya makna dia sama dengan apa yang ada pada kita. Allah Ta'ala kata nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang maha pemurah dan maha belas kasihan. Kemudian datang firman Tuhan tentang Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kata Ra'ufun Rahim. Nabi itu sifatnya Ra'ufun Rahim. Nabi pun Rahim juga. Allah Rahim juga. Sama ke Rahim dengan Rahim? Tak sama. Tak sama. Nah. Allah Ta'ala kata dia Sami'un Basir. Wa huwa Sami'un Basir. Tuhan kata dijadikan manusia itu ja'alnahu Sami'an Basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Manusia pun Sami' Basir, Allah Sami' Basir, tapi tak sama lah. Sami' dengan Sami', Basir dengan Basir. Allah wujud, kita wujud, tak sama lah wujud dengan wujud. Kalau tak boleh beza yang ni, jadi wahdatu wujud. Buat wahdatu wujud, syubhat dia ni lah, tak boleh beza. Dia kata, kenapa kita tak sama? Kalau dah kata dia wujud, kita wujud, kedua-duanya wujud, dia kata satu lah. Kata hang, aku ayam dia lah. Kan? Tubuh badan hang ni, kesemuanya wujud.
muka, kaki, tangan, badan. Tapi sama tak? Kewujudan kepala dan kewujudan badan tak sama. Kewujudan tangan kanan dengan tangan kiri, adakah disebabkan tangan kanan dan tangan kiri adalah kedua-duanya wujud? Maka hakikatnya kau tidak ada tangan kanan kiri, satu tangannya. Mana ada orang cakap itu? Tangan kanan ni, tangan kiri ni. Walaupun kedua-duanya wujud. Tiba-tiba datang Puak Sufi, dia kata ada pemandangan kita wujud, dia wujud satu saja. Kita dengan dia sama. Namun tu bila dah, dia dah. Mana boleh sama? Tak ada benda dalam anda rezeki ni yang sama. Wujud yang kau faham wujud. Wujud maknanya ada. Kefahaman kau pada makna ada, yang ni kau faham dalam akalnya. Itu makna. Ada pun realitinya, setiap mawujud, wujud sifatnya, mawujud benda. Antara satu mawujud dengan satu mawujud. Kan? So kita kata di sini, sebab itulah kita di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan benda ni kita nak fitrah. Apa yang kita faham panjang-panjang pun. Tapi sebab ada syubhah. Jadi kita kena. Sebab itulah kita tidak ada iskal, tidak ada kemusykilan bila datang ayat ataupun hadis Nabi yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tak pernah kata ada tashbih atau persamaan dengan makhluk. Nabi kata inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Tuhan tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Hina yabqa min thuluthil layl al-akhir. Turun ke langit dunia ketika berbaki satu pertiga malam yang akhir. Turun. Makhluk turun, Tuhan turun. Malaikat pun turun juga. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun, Tuhan turun. Jadi kedua-duanya ada sifat turun. Tapi adakah sama turun Tuhan dengan turun malaikat? Tak sama. Tak sama. Ciri berbeza, berlainan. Walaupun kedua-duanya ada sifat dan turun-turun. Kalau turun satu malaikat dengan malaikat pun tak sama. Turunnya malaikat Jibril bukan turunnya malaikat Mikail masalahnya. Kan? Kalau kita kata Jibril dan Mikail turun. Tidak ada satu orang berakal kata Jibril adalah Mikail, Mikail adalah Jibril. Tak? Dia dua malaikat yang berbeza. Dan turun yang berbeza. Kan? Dua kapal terbang mendarat. Maka dia adalah dua, bukan satu. Tak ada orang bodoh kata, eh, ni apa lah cakap? Kenapa? Tadi Han kata dua kapal terbang. Lepas tu Han kata kedua-duanya mendarat. Mendarat kan sama ni terbang. Dan Han kata kedua-duanya mendarat. Mendarat yang berbeza. Yang ni mendarat untuk kapal terbang ni. Yang ni mendarat. Walaupun serentak pada waktu yang sama. Kedua-duanya sama-sama mencecah landasan pada pukul 10 satu minit. Tetap berbeza. Dua kapal terbang yang berbeza. Mendarat yang berbeza. Sifat yang berbeza pada setiap sifat-sifat Allah. So ini adalah common sense. Perkara yang telah diketahui sejak zaman bersama. Dan tak perlu dirumit-rumitkan dengan perbahasan falsafah. Tapi muskilahnya ada orang dia suka rumitkan benda yang jelas. Na'udzubillah. Jadi kita kata benda itu dipahami. Kalimah dipahami. Maka tidak melazimkan persamaan. Persamaan ni bila kata-kata sama lah. Bila kau kata dia sama. Turunnya sama seperti ini. Itu tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Sebab tu yang dinafikan adalah mithil. Sama. Serupa. Fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kamu jadikan bagi Allah persamaan. Perumpamaan. Yang seumpama. Yang sama dengannya. Kan? So itu kita kena faham konsep. Yang dimaksud persamaan yang di dalam ialah persamaan pada keistimewaan. Qadar mumayyiz. Qadar mumayyiz tadi kita kata yang menjadi khususiyah. Kekhususan untuk Allah ataupun untuk makhluk. Maka kalau orang kata Allah wujud, makhluk wujud. Dan wujud makhluk adalah wajib qadim macam wujud Allah. Ini tak boleh kata dah. Ada kata makhluk wujud ni wajib. Maksudnya tidak berhajat kepada pencipta. Qadim, tidak ada permulaan. Sedia ada. Kita kata salahlah itu untuk Tuhan.
wajib dan mukaddim di sini kadar mumayyiz, kadar yang membezakan. Adapun wujud, wujud sama, perkongsian di antara Tuhan dengan makhluk, kedua-duanya wujud. Tetapi yang membezakan wujud Tuhan dengan wujud makhluk ialah pada ciri-ciri wujud tersebut. Yang Tuhan wujudnya wajib, tidak ada pencipta, wujudnya sendiri qadim, tidak ada permulaan. Wujud makhluk mungkin, harus, tidak wajib, ada diciptakan, diwujudkan dan baharu, ada mula, bukan daripada sejak azali. Dan itu kita kata semua sifat Allah Ta'ala berlaku macam itu. Dan di antara cara yang kita kena mengetahui juga ialah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah sebut hari itu, ialah tidak boleh dibeza-bezakan dari segi cara kita beriman. Dengan cara kita beriman antara satu sifat dengan sifat Allah Ta'ala, kita tak boleh bezakan antara yang tabi dengan Quran, tabi dengan hadis, hadis mutawatir, hadis ahad, semua kita kena percaya, asalkan dia adalah sahih. Tetapi sifat Allah Ta'ala berbeza dari segi maknanya, dari segi hubungannya dengan zat, berbeza. Berbeza antara satu sifat dengan sifat yang lain. Dan ini tabiat sifat lah, tabiat sifat. So kalau kita kata manusia mendengar, so kita tak boleh beza-beza dari segi hukum, kan? Disebabkan kita ada kaedah, manusia mendengar. Tiba-tiba bila orang kata Zaid mendengar, Zaid bin Fulan mendengar, kita tak percaya dia mendengar. Macam mana tak percaya dia mendengar? Tak ada bukti dia mendengar. Dia kata, mana boleh? Sedangkan kita dah kata hukum yang umum, manusia mendengar. Selagi mana Zaid ni manusia dan tidak sabit padanya kecacatan pada pendengarannya, maka dia mendengar lah. Itu asal hukum. Tetapi tentulah kalau kita kata mendengar, melihat, berkata-kata. Mendengar, melihat dan berkata-kata adalah tiga sifat yang berbeza, ada pada individu yang sama. Jadi maka sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan nama-nama Allah banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia setiap satunya berbeza maknanya. Nama Allah Ar-Rahman bukan nama Allah Ar-Rahim. Nama Allah Al-Quddus bukan nama Allah As-Salam. Tetapi kesemuanya adalah nama Allah. Sifat mendengar bukan sifat melihat. Mendengar dan melihat bukan berkata-kata. Mendengar, melihat, berkata-kata bukan berpuasa. Dia kesemuanya sifat yang berbeza. Tetapi kesemuanya sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang satu, yang Esa. So kita kata berbilang-bilang nama dan sifat tidak melazimkan berbilang-bilangnya zat. Tak melazimkan bilangnya zat, kan? Karena setiap kita ni ada banyak sifat, tapi kita dapati kita hanyalah satu orang, satu individu. Maka kaedah yang kita sebut di sini, kenapa kita datang ke kaedah ni? Sebab ada orang keliru, ada ahli kalam yang keliru. Dia kata kalau kita isbat bagi Allah nama dan sifat, maka melazimkan dia banyak. Dan ini kekeliruan syubhah yang dipakai oleh orang Kristian. Orang Kristian dia kata Tuhan mencipta, berkuasa mencipta, Tuhan berilmu, dan Tuhan hidup. So dia kata ni tiga ciri-ciri utama Tuhan. Tuhan kaunu qadiran, berkuasa, kaunu hayyan, hidup, kaunu aliman. Disebabkan dia kata Tuhan ada tiga ciri-ciri ini, yang dia panggil dia, apa nama, essence of God, apa nama, apa ciri-ciri khas Tuhan, sifat nafsiyah Tuhan. Dan dia berkata Tuhan is apa, yang pertama dia kata omnipotent, berkuasa sepenuhnya, omnipresent, hadir, hidup, dan omniscience, berkuat, berilmu sepenuhnya. So dia kata tiga ciri-ciri Tuhan. Disebabkan Tuhan ada tiga ciri, dia kata, maka Tuhan ada tiga rupa, tiga bentuk.
Maka Tuhan, the omnipotent, Tuhan yang maha berkuasa, ini bentuknya ialah bapa. Jadi bapa ni satu orang tua duduk di atas arasy. Tuhan as the omnipresent, yang maha hadir, yang hidup, yang hadir. Yang ni adalah the Holy Ghost. Maka kewujudannya tidak mengira tempat, dia berada di mana-mana. Dia di langit, di bumi, dalam badan kita, di luar badan kita. Dan Tuhan sebagai the omniscience, yang maha mengetahui, kaulul alimah. Dia kata yang ni kita panggil dia anak. Yang turun ke bumi sebagai manusia, keluar sebagai bayi, membesar jadi remaja, umur 30 tahun kena salib. Na'udzubillah min dzalik. Kita kata kefahaman kamu ni tak betul. Qudrah, ilmu dan hayah, sifat. Walaupun Tuhan memiliki tiga sifat ini, dia bukan tiga entiti yang berbeza. Dan syubah ini kita dapati ada pada semua agama yang sembah Tuhan ini. Kita tanya Hindu sama juga. Kenapa Tuhan ada tiga? Tiga tapi satu. Kenapa tiga tapi satu? Macam dia kata, Brahman ada tiga sifat-sifat yang pertama. Yang pertama mencipta, yang kedua memelihara, sustainer, yang ketiga adalah memusnahkan. So dia kata dia sebagai pencipta, kita panggil dia Brahma. Dia sebagai penjaga, kami panggil dia Vishnu. Dia sebagai pemusnah, kami panggil dia Shiva. Tapi setiap tiga ni ada rupa yang berbeza. Brahma ada empat kepala. Lepas tu kepala dia kena erat. Dia kena potong, kena pancung. Dia bagi anak dia jaga. Lepas tu tiap-tiap kena sebuah kepala dia pada hari raya Songkran. Kita Songkran. Songkran ni dia sambut pasal kononnya Brahma apa ni berdebat dengan satu orang yang pandai. Jadi ulama kata kalau hang boleh jawab soalan aku, aku pancung kepala lu. Jadi bila Brahma bagi dia teka-teki, dia boleh jawab. Maka Brahma pun terpaksa lah potong kepala dia. Kepala tu bagi dekat anak perempuan dia jaga. Anak perempuan ni mana sifat dia. Dia ada tafsiran lah. Tapi benda tu ada tafsiran dari sudut falsafah bagi Upanishad. Dalam Hindu dia ada tahap Hindu untuk orang awam dengan Hindu untuk orang Brahmin. Brahmin dia lain. Dia ada dia punya tafsiran batiniah bagi agama dia. Yang kita panggil dia sebagai falsafah Upanishad. So, kita kata tasawur kamu bahawa Tuhan ada tiga sifat beza, maka melazimkan tiga bentuk yang berbeza. Tasawur fasad. Tasawur tak betul. Mana boleh sebabkan Tuhan ada sifat yang beza, maka dia ada tiga sifat yang beza. Tak betul. Sifat ialah sesuatu yang ada pada zat kita. Kita tak boleh macam sekarang ni kita mulakan tengah belajar, lepas tu kita rasa nak pergi toilet. Kalau kita pun tanggalkan dengar, pendengaran, tak termeja, melihatkan, akal tinggal termeja. Lepas tu ada yang pergi telat. Boleh? Supaya tak terlepas kelas. Ataupun rasa hamil, hamilnya rasa malas. Kita pun cabut kita punya pendengaran, cabut akal kita hantar main kat Darul Haz. Badan, kaki semua rehat kat rumah. Boleh? Tak boleh. Kan? Walaupun memang kita faham daripada akal, dia sifat yang berbeza. Orang yang hilang pendengaran, as'alullah al-afiyah, tidak bermakna dia hilang penglihatan atau hilang kupayaan. Hilang satu sifat, tak mana hilang semua. Kan? Orang yang hilang kupayaan tenaga, letih, ketika dia letih, kita tak kata dia bekal. Dia tak kata dia bisu. Dia sekarang hilang tenaga saja. Tapi kepayaan untuk mendengar, melihat, masih ada. Dia mungkin tak larat jalan. Tapi tak bermakna dia tak larat nak cakap jalan. Jadi maknanya, walaupun makna sifat berbeza, tetapi dia bukan entiti yang berbeza daripada zat. So itu difahami. So kita kata nama Allah Subhanahu Wa Taala
Setiap nama ada makna yang berbeza. Sebab itulah bila kita berdoa kepada Allah, kita berdoa memanggil Allah mengikut kesesuaian hajat kita. Kita tak panggil Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ighfirni. Nama Allah Al-Jabbar yang gagah perkasa, yang mutakabbir, yang sombong, Ya Aziz yang gagah perkasa, yang menjalankan segala hukuman. Lepas kita kata, Ya Allah ampunkan. Tak sesuai lah. Tak salah, tapi tak sesuai. Ha, doa dia sah tak sah, tapi tak sesuai, tak kena gaya. Nak minta ampun, panggil nama Allah yang berbentuk pengampunan. Allah, Allahumma anta ghaffar, Ya Allah kau yang maha pengampun, irfirni. Ya taubat, taubat alaiya, wahai yang menerima taubat, berilah aku taubat. Itu baru penting. Ya razzaq, urzuqni, wahai yang memberi rezeki, berilah aku rezeki. Jadi, kita memanggil, berdoa kepada Allah ikut kesesuaian nama-namanya. Kita ceramah ke orang, kita beri nasihat. Engkau ni, kita dah bertaubat, kau banyak nasihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Tak kena gaya lah. Kita nak semua dia berhenti buat nasihat. Lepas kita berkata sifat-sifat Tuhan maha pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan takkan azab orang segera. Kita tak tahu kan? Tak, kita cakap tak ada Tuhan Azizul Zuntiqar. Dia sangat keras azabnya, syadidul azab, syadidul mihal, syadidul iqab. Sifat macam ni kita sebut kepada orang yang kena buat nasihat. Ha, tapi kalau orang datang, Ustaz, saya ni dah lama buat maksiat, saya nak taubat ni, macam mana boleh dah Tuhan terima dah? InsyaAllah Tuhan akan terima taubat kamu. Semuanya Allah Ta'ala itu maha dahsyat azabnya. Tak kena orang. Kan? Tak kena orang. Tak kena dengan ayat dan tempat. Kerana orang datang nak taubat, kau sebutlah sifat-sifat Tuhan yang menunjukkan Allah itu maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun, nyayang. Kan? Qabil taub. Kan, ghafar, ghafur, tawwab. Kan, itu baru betul. Kan, ha, itu kita kata. Kan, maknanya nama dan sifat Allah itu ada makna yang berbeza dan digunakan dalam konteks yang berbeza. Tapi dia merujuk kepada Allah, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Sebab itu bila orang musyrikin ingkar, dia kata Muhammad kepada Tuhan dia Ar-Rahman. Kita tak kenal siapa dia Ar-Rahman. Allah Ta'ala kata, قُلِ إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Wahai Rasulku, panggillah kamu Allah atau Ar-Rahman. Mana-mana satu kamu panggil, bagi Allah lah nama-nama yang maha indah. Semua nama dia. Jadi maknanya kau panggil itu ikut kesesuaian lah. Ya. Ini kita kata faedah, ia adalah faedah yang kita kena faham. Kemudian kita kata, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini terbahagi sama ada dari segi sifat yang sentiasa ada pada zatnya, melazimi zatnya, tidak dekang daripada zatnya, atau ia adalah perbuatan yang dia buat mengikut kehendak dan kudrahnya pada masa yang dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki. So, kita kata sifat Allah Ta'ala terbahagi kepada sifat yang memang ada pada zatnya yang merupakan surah rupa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia buat pada masa yang dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki. Yang pertama kita panggil sifat zatiyah, zat. Yang kedua sifat fi'liyah, fi'il, perbuatan. Dan kedua-duanya adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari segi kelazimannya pada zat. So kita kata Allah berpuasa. Berpuasa ini sifat zat Allah. Tak ada lah mana-mana waktu Tuhan tak berpuasa. Dia sentiasa berpuasa. So bila dia berpuasa, dia boleh mencipta. Di antara bentuk dia berpuasa, maka dia mencipta. Tapi mencipta ni perbuatannya. Jadi ada waktu dia mencipta, ada waktu dia tak mencipta. Tapi dia sentiasa boleh mencipta. Tak ada isu. Kerana kalau kita jadikan sifat mencipta sama macam sifat berkuasa, jadi masalah. Masalah dia macam mana? Allah Ta'ala bila dia wujud?
awal-awal, tidak ada mula. Dia yang paling awal. Dia sentiasa wujud. Bila kita kata Allah wujud, maknanya dia wujud dengan sifat-sifatnya sekali. Tak boleh kita kata Allah wujud tak ada sifat ini. Tak boleh lah. Kan, dia kata wujud-wujud dengan sifat-sifatnya sebab dia sifat yang tidak memerlukan pencipta. Kita manusia, kita wujud sifat kita main sikit-sikit. Maksudnya kita dicipta oleh Allah. Masa kita keluar daripada perut muak kita, kita belum ada sifat berjalan walaupun ada kaki. Kita belum ada sifat apa nama melihat dengan terang masalahnya. Tak nampak warna, tak nampak apa lagi. Kan? Itu datang sikit-sikit Tuhan cipta pada kita. Allah Ta'ala bukan ada siapa cipta dia. Maka sifat dia azali dengan zat dia. Semuanya ada. Ha? Maka semenjak dia wujud, dia sudah pun berkuasa. Tetapi alam kita ni baru. Baru. Ha? Saya katalah kita baru umur 32. 32 tahun baru ada. Baru wujud. Ini kita ada tarikhnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala baru mencipta kita, betul tak? Dia baru mencipta saya 32 tahun lalu. Kalau kita kata Allah telah pun mencipta saya sejak azali, itu melazimkan saya wujud macam Tuhan. Azali. Azali macam Tuhan, tak boleh lah. Tapi kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta kita pada masa yang dia kehendaki. Pada masa yang dia kehendaki. Allah telah wujud sejak azali. Tapi adakah masa Tuhan wujud tu Adam dah wujud? Belum. Adam diwujudkan selepas itu. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan. Setelah Allah ciptakan langit bumi baru ciptakan Adam. Kan? Malaikat ciptakan sebelum tu, jin sebelum tu. Maka kita kata perbuatan mencipta ada pada Allah sejak azali dari segi kuasanya, kemampuannya mencipta. Yang tu tak lekang daripada Allah. Tetapi perbuatan mencipta tu sendiri Tuhan akan buat pada masa yang dia dah nak kira. Setiap satu benda pada masanya. Ha? Tidaklah dia wujud serentak dengan Allah sekaligus macam tu. Tidak, kalau kita tak kata macam tu, na'udzubillah min dzalik, kita akan balik kepada agama wahdatul wujud. Wahdatul wujud bagi dia, bila Tuhan ada, ada alam. Serentak dengan Tuhan. Dia kata kita dengan Tuhan satu. Sebab dia kata Tuhan bukan ada cipta kita. Kita ni Tuhan, Tuhan tu kita. Tuhan ada, kita pun ada. Serentak. Tak boleh betul. Atau macam agama orang Hindu pula. Dia kata bila Brahman celik macam mata dia, ada alam. Nanti lepas 8 trilion tahun ke berapa trilion tahun, Tuhan bina, alam jadi kiamat habis semua. Ha, tak boleh betul. Tuhan mencipta pada masa yang dia kehendaki. Melihat, mendengar. Penglihatan dan pendengaran. Sam'un dengan basar. Penglihatan dan pendengaran. Ini ada pada Allah Ta'ala sejak azali. Takkan lekang daripada Tuhan. Tetapi sebelum Nabi Adam wujud, adakah Allah Ta'ala melihat Nabi Adam? Ha, itulah tidak. Kerana belum wujud. Tapi bila Adam dah wujud, maka Tuhan lihat Adam. Bila Adam bercakap, Tuhan dengar suara Adam. Sebelum Adam bercakap, belum ada keluar suara. Kita tak kata Tuhan tak ada pendengaran. Tuhan ada pendengaran. Tapi dia belum mendengar suara Adam. Maksudnya dia belum tak ada. Tak ada. Tapi bila ada suara, Tuhan dengar. Tadi sebelum start kelas ni, Tuhan tak dengar. Bila saya cakap, saya belum cakap, nak dengar apa? Dan ia tidak dikatakan kekurangan. Tetapi Tuhan sentiasa mendengar. Dia dengar benda-benda ni banyak, semua benda. Dan dia dengar semua benda serentak dan tidak ada keliru pada dia. Tapi kita kata setiap benda yang dia dengar itu, dia dengar pada waktu benda itu wujud. Ketika kita bercakap, ketika keluar suara. Belum saya bercakap di sini tadi, belum lagi lah Tuhan mendengar suara saya ini. Maksudnya suara yang dalam kelas ni sekarang. Tentu Tuhan kata dalam surah Al-Mujadilah, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar. Qad sami'a Allah perkataan wanita yang datang mengadu kepada kamu kenaan suaminya. Dan mengadu kepada Allah dan berdebat kepada kamu kenaan suaminya. Wallahu yasma'u, dan Allah mendengar ketika perbuatan itu berlaku, Allah mendengar. Jadi ada qad sami'a, telah dengar. Sebab dah habislah cakap tadi. Dan Tuhan kata ketika dia bercakap dengan kamu, Tuhan mendengar. Ketika itu, sedang waktu itu. Sebelum dia bercakap, sebelum wanita itu datang bercakap, Khawlah radhiyallahu anha datang mengadu kepada suami dia, zihar dia, Tuhan belum dengar lagi dia cakap lah. Pasti dia belum cakap. Bila berlaku the conversation, perbualan itu berlaku, Tuhan dengar perbualan itu. Dan tidak lewat dan tidak dahulu. Sama-sama, ngam-ngam. Tetapi pendengaran dan penglihatan sentiasa ada pada Allah Ta'ala. Tetapi dari segi perbuatan, mendengar, melihat, berlaku pada masa Tuhan turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Turun ke langitnya 1/3 malam yang akhir. Maknanya pada waktu itulah Tuhan turun. Tetapi dari segi kemampuan untuk Tuhan turun, Tuhan mampu turun sebelum dia cipta langit dengan bumi. Tapi sebelum dia ciptakan manusia, kamu belum turun lagi ke langit dunia. Setelah dia ciptakan manusia, dia wajib dia suruh mereka tahajud dan sebagainya. Maka dia turun untuk mendengar dan memperkenan, untuk mendekat kepada mereka, menunjukkan bahawa dia sangat prihatin dengan orang yang makin tahajud, sangat mengambil berat tentang orang yang ambil tahajud berbanding dengan makhluk yang lain. Tadi kata ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di kalangan kamu ni melainkan akan bercakap dengan Tuhan, dan Tuhan akan bercakap dengan dia. Dia pada mahsyar. Tidak ada pun terjemah. Akan. Belum lagi lah sekarang. Dan di kiamat, hidup balik di pada mahsyar, setiap kita ni Tuhan akan ajak bercakap seorang-seorang, depan-depan. Untuk hisab amalan kita. Itu akan berlaku. Belum berlaku lagi. Akan. Tetapi Tuhan boleh bercakap sejak azali. Dan ini tidak ada iskal di sisi ahli sunnah wal jamaah, kerana kita membezakan di antara kebolehan, kemampuan dengan perbuatan. Kebolehan Tuhan azali abadi, tidak akan bertambah, tidak akan berubah, dan tidak akan berkurang. Adapun yang berubah dari satu waktu ke waktu ialah perbuatannya. Dan ini kesempurnaan perbuatan. Manusia melihat, tapi dia melihat dengan kehendaknya, mendengar dengan kehendaknya, bercakap dengan kehendaknya, berjalan dengan kehendaknya, bergerak dengan kehendaknya. So itu kesempurnaan. Ada pun orang yang kena disengkam mata untuk tengok benda yang tak mau tengok 24 jam, dia tak kata dia sempurna. Itu kekurangan pada kesempurnaan. Allah Azza wa Jalla melihat apa yang dia nak lihat, mendengar apa yang dia nak dengar. So maknanya sifat zatiyah, sifat yang ada pada zat Allah, melazimi zat Allah. Yang hanya ulama kata dia sentiasa ada, tidak tegak daripada zat Allah, azali, abadi, selama-lamanya. Adapun perbuatan Allah Azza wa Jalla, yang ini bergantung kepada kehendak, masyiah Allah dan kudrahnya yang dia buat pada masa dan waktu yang dia kehendaki. Sebab itu dia panggil istilah dia, yang kita kena faham sikit. Istilah dia ialah qadim awwaliyatul nau' dan hadithatul ahad. Dari segi jenis kebolehan, potensi, kewujudan, kemampuan Tuhan untuk buat sifat-sifat ini, azali, abadi. Tapi dari segi melakukan perbuatan tersebut, ia berlaku pada masa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu. Bila Musa datang ke tempat yang waktu kami tetap dengan Allah, maka Tuhan bercakap dengan dia. Maknanya sebelum Musa datang ke tempat Bukit Tur Sinai itu, Tuhan belum cakap dengan Musa ni. Nah, itu berlaku bila Musa dah sampai lah. Tetapi Tuhan maha berkata-kata, boleh berkata-kata semenjak azali. Tidak ada waktu yang dia tak boleh nak berkata-kata. Semua waktu dia boleh cakap.
Tapi dia bercakap dengan makhluknya pada masa yang dia kehendak. Dan bukan makna Tuhan terikat dengan masa. Tuhan tak terikat dengan masa. Tapi Tuhan buat pada masa dia kehendak. Nah, ini di antara iskal yang agak rumit. Tapi kita kena sebut juga sikit-sikit lah. Sebab sekarang ni syubhat banyak. Kalau orang buka Facebook ke, tengok TV ke, kan pagi-pagi lagi lah datang syubhat. Kan? Menafikan itu, menafikan Tuhan tak. Dia cerita pasal Tuhan, cakap pasal Tuhan. Ini benda tu bukan boleh kita ambil remeh. Ini benda yang kita nak cakap pasal Tuhan. Ini bukan macam macam ibadat. Solat, puasa, zakat, haji. Yang ni ibadat kita. Kalau kita buat tak kenal, tak betul pun, kita yang tak dapat pahala, kita yang berusaha. Tak ada iskal dalam seperti itu. Tapi i'tiqad bukan pasal kita, pasal Tuhan. Kita bukan boleh tarik balik lah. Semayang kalau tak i'tiqad kalau tak betul, bukan nak boleh bantah balik. Kalau kita hidup 50 tahun, 30 tahun yang cepat salah, nak buat macam mana? Boleh nak kawal balik yang cepat? Orang hidup 100 tahun, 90 tahun dia tak terbayang. Kawal. Tuhan bagi dia masa, kalau sempat lah. Sebab Tuhan maafkan. Tapi adalah peluang untuk dia ganti balik hak yang dia ganti kan? Kita tertidur, macam dia kawal. Kan? Tapi kalau kita jahil tentang Tuhan, jahil tentang akhirat, boleh nak patah balik masa yang silam? Tak boleh, istighfar je lah. Ada tahun macam mana? Harap-harap Tuhan terima lah, taubat kita. Dan nak kena betulkan i'tiqad, nak kena proses i'tiqad. Dan kalau i'tiqad tak betul, kita jangan sangka semayang kita Tuhan terima. Walaupun kita semayang ni betul, cukup rukun, cukup